Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan satu pengalaman, yaitu ini helm yang tidak begitu bagus tapi sudah berjasa dengan saya 2 tahun lebih ini ya. Akhirnya kacanya buram dan saya coba menggunakan sabun, menggunakan pasta gigi, pakai minyak kayu putih, masih sesuai dengan yang ada di YouTube itu, ternyata masih kurang bagus itu ya. Akhirnya ini tidak sengaja ya, saya mempunyai ini, jadi cairan yang digunakan untuk pembersih jamur kaca mobil, glass ribbon. Nah, ini teksturnya agak kasar, jadi tapi lebih halus dibanding dengan kompon. Kalau kompon takut saya nanti justru beret-beret gitu ya. Nah, ini saya pakai tangan tadi agak halus, tetapi saya coba ternyata hasilnya luar biasa ya. Ini kacanya sudah saya lepas, buramnya seperti itu. Nah, sedikit ini saya coba ini. Yang sebelah sini saya coba ini. Ini hasilnya. Nah, ini contoh untuk melihat apa itu? Melihat kabel ini. Ini buram sudah, tapi yang tak coba sedikit ini, wah luar biasa. Yang ini. Jadi terang betul gitu ya. Ya. Ini yang sebelum saya bersihkan. Nah, ini sebelahnya belum saya bersihkan. Ini yang sudah saya bersihkan ini ya. Nah, ini. Jadi nanti setelah kita kasih ini, kemudian kita cuci menggunakan apa itu, alat cuci piring atau apa, atau sabun lainnya, pokoknya biar minyaknya hilang gitu ya. Ya, ini hasilnya. Nah, ini belum saya coba yang lain. Nah, sekarang mau saya aplikasikan biar teman-teman tahu gitu ya. Ya, ini sudah saya copot tadi itu, karena betul-betul tidak usah dipakai sama sekali ya. Ya, tidak usah dipakai. Membeli ini itu apa itu sudah lengkap dikasih dengan busanya untuk menggosoknya, kemudian untuk pembilasnya terserah menggunakan lap yang bagus, yang halus boleh, bekas-bekas kaos yang halus juga boleh ya. Nah, kita coba sekarang ini, saya lanjutkan untuk menggosoknya ya, untuk menggosoknya. Jadi bentuknya cairan seperti ini, itu kelihatan sekali gitu ya. Kalau apa itu teksturnya itu kasar ya. Teksturnya kasar ini ya. Nah, gini. Nah. Terus kita nanti separuh aja dulu biar tahu. Nah, gini. Nah, sekarang kita gosok. Cepat sekali kalau menggunakan ini ya, cepat sekali. Jadi beberapa kali saya menggunakan itu sama sekali tidak bisa ditutup, itu udah betul-betul buram, tidak bisa sama sekali gitu ya, betul-betul buram ya. Hanya begini teman-teman. Nanti jika terlalu kasar, ini juga emberet-emberet juga ini ya, ada emberetnya. Kalau terlalu kasar ada apa itu, garis-garis kecil-kecil, bisa dikompon menggunakan kompon yang lebih halus ya, yang lebih halus. Nah, gini. Kemudian baliknya juga. Ya. Nah, hanya begini. Cepat kalau ini. Dan satu apa namanya itu, glass ribbon ini cukup banyak sekali, jadi bisa digunakan untuk ya berkali-kali gitu ya, dan tidak mengering. Ini sudah lama saya memiliki itu, saya gunakan untuk apa itu, jamurnya kaca mobil ya, cukup bagus itu hasilnya. Jadi ini bisa untuk ya 50 helm bisa itu gitu ya, ya karena butuhnya cuma sedikit sekali ya, butuhnya cuma sedikit.
Karena kalau kurang halus nanti dihalusin lagi seperti ini. Terus digosok. Nah, kemudian kita bilas nanti. Ya. Nah, hanya begini saja. Ini sebagian belum saya haluskan ya, Pak. Ini yang sudah. Ini kita gosok, kita bersihkan. Nah, gini. Ini belum saya cuci menggunakan sabun, teman-teman ya. Jadi masih ada minyaknya ini. Tapi kita lihat aja dulu hasilnya. Luar biasa bening dah. Ini walaupun belum dicuci pakai sabun. Ya, pakai sabun. Hanya begini saja. Sudah kelihatan sangat bening. Ini sekarang kita lihat. Nah, bening sekali. Ya. Ada beberapa yang belum ini. Nah, akhirnya itu yang belum. Ini belum kelihatan sekali buram. Nah, ini yang sudah ini. Nah, ini yang belum ini. Ya, yang sini belum kelihatan buram, tapi yang sini sangat bening ya. Nih. Bening sekali ini. Ini setelah dicuci pakai sabun nanti justru tambah sangat bening sekali ya. Ya, tembus ya. Kemarin sama sekali tidak bisa ini, teman-teman ya. Ya. Tidak bisa sama sekali. Begitu. Jadi ini pengalaman saya. Nah, ini yang belum ini. Nah, yang belum pertama begini ini. Ya, jadi betul-betul kabur, tidak kelihatan belas gitu ya. Nah, jadi setelah di apa itu pakai kompon itu pembersih jamur itu akhirnya nah gini. Kalau pakai kompon-kompon yang kasar, khawatir tambah berat nanti ya. Ya, tambah berat-berat. Ini kompon juga menurut saya, tapi teksturnya agak halus. Ya, jadi dipegang tangan itu kelihatan kalau halus. Jadi ini enggak sampai memberat pada apa itu kacanya helm ini ya. Jadi bening sekali, teman-teman. Ya. Demikian yang bisa saya berikan ya. Semoga ada manfaatnya. Terus pembeliannya ini. Ini saya beli di online Shopee ya, yang ini. Nah, ini di online Shopee itu pembersih jamur kaca mobil. Alamatnya di itu Duhiro Official. Harganya 59. Tapi ini ya mungkin mahal, tetapi bisa untuk ya bertahun-tahun kalau cuma helmnya satu gitu ya. Ya. Bahkan bisa digunakan untuk usaha ini ya. Selain untuk kaca mobil, ternyata untuk yang lain juga bisa ya. Bisa, jadi sangat awet sekali. Apalagi punya helm banyak itu ya. Ini sangat bening sekali. Nah, bisa dilihat tembus sudah ya, padahal ini di belakangnya apa kacanya itu ya. Yang tadinya tidak kelihatan kalau digunakan baja gini ya. Oke. Semoga ada manfaatnya. Ada salah kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.